Halo teman-teman, kali ini aku akan membuka rahasia di dalam kereta api teman-teman. Di sini, di dalam kereta api, ini sudah ada di stasiun ya. Lalu kita panggil kereta apinya. Tudududududud, sudah datang. Lalu kita masuk ke dalam teman-teman. Nah, setelah itu, setelah masuk ke dalam, kita keluarin dulu karakter kita. Lalu kita jalan. Ini adalah penampakan di dalam kereta api teman-teman. Kereta apinya sangat luas dan lumayan keren sih. Tuh, kursinya banyak teman-teman. Nah, di sini kita akan menemukan atau kita akan membongkar rahasia yang ada di dalam kereta api ini. Yang pertama-tama kita menemukan kotak ini. Ini ada kodenya teman-teman. Untuk menemukan kodenya, teman-teman harus jalan ke paling ujung. Nah, di situ ada kertas teman-teman. Kita ambil. Ambil. Duh, kok gak mau ya. Nah, itu kan ada kode teman-teman. Nah, kita ambil, kita bawa langsung ke sana. Ayo kita lari. Nah, setelah nyampe ke sini, lalu kita samakan kodenya yang di kertas dengan yang di koper itu, teman-teman. Nah, itu seperti itu. Maka kita akan mendapatkan yoyo, teman-teman. Wih, keren yoyonya. Terus di sini, setelah itu, di sini juga ada rahasia, teman-teman. Ini saya taruh situ dulu. Di sini juga ada rahasia, teman-teman. Rahasia mencari kunci. Kunci yang ini, teman-teman. Ini caranya membuka kuncinya adalah mencari kuncinya dulu. Kuncinya ada di sini teman-teman. Nah, itu bapak tukang servis teman-teman sudah datang teman-teman. Lalu kita bawa ke sini. Lalu kita buka kotaknya. Setelah dibuka kotaknya, ambil kuncinya lalu buka. Tara! Maka kita akan mendapatkan gigi-gigi teman-teman. Ini namanya gigi-gigi. Lalu kita satuin, maka akan menjadi mainan teman-teman. Keren kan? Wiu. Kita buat dulu ya teman-teman. Buat dulu semuanya. Maka kita akan mendapatkan mainan kereta yang kedua. Kemudian mainan kereta yang ketiga. Kemudian mainan kereta yang keempat. Wah, keren-keren mainannya teman-teman. Ini juga yang terakhir kereta apinya teman-teman. Mirip kereta kuda ya teman-teman. Terus kita akan setelah itu kita akan membuka rahasia yang ada di sini teman-teman. Ini yang saya pegang teman-teman, bukan yang di belakang saya teman-teman. Maka caranya adalah kita harus cari di bawah kursi teman-teman. Nah, di situ ada kertas. Lalu kita buka kertasnya, lalu samakan kodenya. Kalau X itu buka, O tutup teman-teman. X buka, O tutup. X buka, O tutup. Kemudian buka-buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup-tutup. Maka akan kebuka yang di situ teman-teman. Maka mendapatkan hadiah ini. Hadiah kamera teman-teman. Bagus kameranya teman-teman. Terus kita ke setelah itu. Aduh, ini apa sih kok rame. Terus
kita akan membuka gambar yang ini, teman-teman. Gambar anak kecil yang megang bola badut, teman-teman. Maka kita cari badut dulu. Hah? Mana om badutnya ya? Om badut. Om badut. Kita pinjem bolanya ya. Makasih om badut. Lalu kita masuk dulu ke dalam. Lalu kita masuk ke dalam, teman-teman. Ini maka kita bisa bermain di depannya, lalu akan kebuka, teman-teman. Kita akan mendapatkan apa ya? Kita mendapatkan bola mainan badut yang baru, teman-teman. Wah, keren, teman-teman. Widi. Terus setelah itu kita bongkar rahasia apanya lah? Bongkar rahasia apa lagi ya? Sambil bermain ini apa, kita kesini dulu. Kita ini kan ada lampu di atas, teman-teman. Kita matikan semua lampunya. Matikan semua lampunya, teman-teman. Satu, dua, di sini juga dimatikan. Di sini juga dimatikan. Maka akan mendapatkan hadiah, teman-teman. Kira-kira hadiahnya apa ya, teman-teman? Wih, kita buka. 1, 2, 3. Yeay, mendapatkan tutup mata, teman-teman. Widih, tutup matanya gambar kereta api, teman-teman. Wih, keren. Terus ini ada bercak-bercak, teman-teman. Lalu hapus. Tadi saya sudah ngambil tisunya, teman-teman. Tisunya terserah mau ngambil di mana. Maka akan mendapatkan hadiah seperti ini, teman-teman. Kita buka hadiahnya. 1, 2, 3. Widih. Kita mendapatkan baju, teman-teman. Baju kereta api, teman-teman. Bagus, teman-teman. Wih. Ini sudah dibongkar semuanya, teman-teman. Maka kita cari yang update dulu, teman-teman. Di sini ada updatean terbaru, ada outfit-outfit keren, teman-teman. Itu, teman-teman. Kita keluarkan dulu karakternya. Coba lihat. Itu bajunya bagus banget, teman-teman. Ini cocok buat dipakai ke pesta ulang tahun, teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang ulang tahun, kita pakai baju yang ini, teman-teman. Bajunya keren, teman-teman. Wih, roknya juga keren. Kemudian ini kaos kakinya juga lumayan keren. Terus sepatunya, widi sepatunya. Kemudian ada jepit rambut, teman-teman. Wah, ini apa ya? Keren. Ini, ini juga bisa diambil, teman-teman. Nah, ini sayap, teman-teman. Wih, kayak peri, teman-teman. Kayak peri hutan. Sudah dulu kita keluar dulu. Kita ke toko baju yang satunya, teman-teman. Maka kita akan diperlihatkan sebuah outfit. Sepertinya bajunya ini aja, teman-teman. Cuman ini lebih bagus modelnya, teman-teman. Di sini ada tas. Tas ini bajunya. Terus ada tas. Ini tasnya lucu banget, teman-teman. Lucu banget, teman-teman. Tasnya lucu banget, teman-teman. Lucu banget. Terus kita buka dulu, teman-teman. Terus kita ini sepatunya, teman-teman. Gak bisa diambil ya. Nah, ini sepatunya. Nah, mendapatkan kaos kaki baru. Terus mendapatkan rok baru, teman-teman. Itulah update terbaru di toko baju. Sebenarnya ini setiap hari kita mendapatkan baju baru, teman-teman. Ya, sudah dulu, teman-teman.